juga ya. Selamat bagi kalian yang mendapatkan uang kaget, duit kaget, dana kaget ya. Syukuri baik itu uang yang didapat itu kecil, sedang mau besar. Apalagi kalau besar ya, syukuri juga beramal ya. Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot, selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Hari ini kita akan membahas tentang siapa di antara 12 Sio di akhir bulan April tahun 2023 ini yang akan mendapatkan uang kaget ya. Uang kaget ini bisa berasal dari THR, bisa jadi berasal dari Anda dapat uang dari saudara Anda, atau uang kaget ini berasal dari bisnis Anda yang tiba-tiba Anda dapat orderan yang sangat besar sekali lalu mendapatkan uang yang sangat banyak, atau bisa jadi Anda menang lotre, menang undian, menang giveaway, atau ada yang tiba-tiba orang yang lama punya hutang pada Anda tidak bayar, terus Anda ikhlaskan, tiba-tiba datang untuk bayar hutang tersebut, atau dapat bonusan dari perusahaan Anda, dapat uang tambahan dari uang lembur, atau bisa jadi tiba-tiba Anda menemukan uang di jalan dan sebagainya ya. Oke, kita langsung aja kita acak kartunya, dan setiap kali nonton video ini biasakan untuk klaim energi positifnya, baik dengan cara like jempolnya, komentar positif, karena dengan like dan komentar positif itu sama dengan Anda mengamini doa-doa Anda ya, sehingga doa-doa Anda cepat direspon oleh alam semesta dan hajat Anda cepat terkabulkan, dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita acak, kita ambilkan kartu yang pertama atau urutan teratas ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter, orangnya sangat menawan, orangnya sangat menarik, memikat ya. Secara alami memang dia berbadan bunga ya, sehingga orang-orang di sekitarnya menyukai dia, terutama lawan jenisnya. Terus orangnya hobinya lebih sangat makan ya, hobi makan, suka makan. Kalau ada kuliner baru atau belum pernah dia makan, itu biasanya dia akan kunjungi. Orangnya ini juga tipikal orang yang humble, mudah akrab dengan siapapun, baik cewek maupun cowok. Terus orangnya itu juga penuh perhatian, jiwa sosialnya juga sangat tinggi sekali. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot yaitu Sio Babi ya. Ini adalah Sio Babi ya, yang di akhir bulan April tahun 2023 ini akan mendapatkan uang kaget ya. Uang kaget ini bisa saja berasal dari saudaranya yang datang ke rumah Anda, atau bisa jadi Anda dapat bonus dari perusahaan Anda, atau dapat tambahan uang lemburan dari bos Anda, atau bisa jadi ada orang yang minta tolong pada Anda lalu Anda menolongnya untuk mencarikan sesuatu, lalu ada dapat komisi dari situ. Bisa saja ya, bisa jadi uang ini besar, sedang maupun kecil ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua, dan mungkin ini adalah salah satu kartu kalian yang sangat bahagia, sangat beruntung bisa mendapatkan duit kaget, dana kaget, maupun uang kaget ya. Bagi teman-teman yang pengen support super tank lewat saweran ke kami, silakan ya. Bagi teman-teman yang nyawer super tank, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah, hajatnya terkabul di bulan akhir bulan April tahun 2023 ini ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua, dan ini mungkin salah satu kartu kalian. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran ya dari Sio yang punya karakter, orangnya sangat energik, orangnya sangat dinamis, terus orangnya ini nggak suka diam, selalu bergerak gitu ya. Terus orangnya suka olahraga ya, sehingga bodinya terlihat sangat atletis gitu ya. Terus orang ini selalu memancarkan daya tarik, daya pesona yang sangat luar biasa sekali. Orangnya sangat cerdas, orangnya sangat cerdik, wibawanya juga sangat kuat sekali. Orangnya sangat disiplin waktu. Terus orang ini juga
orang yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi sekali, orangnya juga sangat humble gitu ya, perhatian dengan pasangannya, menghargai pasangannya, orangnya juga tipikal orang yang sangat setia. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot atau terawangan tarot yaitu Sio Kuda. Ya, ini adalah Sio Kuda ya, yang di bulan akhir bulan April tahun 2023 ini akan mendapatkan uang kaget, dan uang kaget yang didapat bisa aja kecil, sedang maupun sangat besar sekali ya. Bisa jadi dia dapat warisan dari orang tuanya, dapat warisan dari mertuanya, atau bisa jadi menang lotre, menang undian, atau bisa jadi ada orang yang minta tolong untuk cariin rumah, dia dapatkan lalu dapat komisi dari situ, maupun bisnisnya tiba-tiba ada yang order yang sangat banyak sekali ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang tiga, dan kartu yang ketiga ini mungkin adalah kartu kalian yang akan mendapatkan uang kaget, dana kaget, duit kaget ya, acak ya. Bagi teman-teman yang ingin support kami, biasakan untuk menonton video ini secara full ya, dan tidak di skip iklannya. Kartu yang muncul adalah seperti ini adalah kartu yang ketiga. Kartunya menggambarkan bahwa tipikal orang ini sangat cerdas, orangnya sangat cerdik, orangnya pintar sekali, wawasannya juga sangat luas, tiada hari tambah ilmu, wawasan, keterampilannya juga semakin meningkat, orangnya juga sangat humble, mudah akrab dengan siapapun ya. Terus orang ini juga tipikal orang yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus orangnya ini juga tipikal setia ya dengan pasangannya. Terus orangnya selalu memberi kejutan pada pasangannya, orangnya sangat romantis sekali ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan terawangan tarot atau ramalan tarot yaitu Sio Ular. Ya, ini adalah Sio Ular yang di bulan akhir bulan April tahun 2023 ini akan mendapatkan uang kaget atau duit kaget ya. Bisa jadi dari bisnisnya dia tiba-tiba banyak orderan, atau bisa jadi teman-temannya dulu yang pernah dihutangi lama nggak bisa nyaur tiba-tiba datang bayar utang, atau bisa jadi nemu uang di jalanan, atau bisa jadi mendapatkan uang dari lotre, giveaway, atau bisa jadi ada orang yang datang ke kamu karena merasa sudah pernah Anda bantu lalu dikasih uang gitu ya. Oke, kita ambilkan kartu yang keempat, dan mungkin ini kartu kalian yang dapat uang kaget, dana kaget, duit kaget ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, usahakan untuk tidak spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar. Biarkan teman-teman nonton sendiri, biar asik, biar seru ya. Kartu yang keempat, kartunya seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter orangnya sangat tegas, orangnya sangat berwibawa, berkarismatik, penuh pesona. Terus orangnya juga tipikal orang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat sekali ya. Orang ini selalu disegani, dihargai, dihormati. Terus bahkan kalau dia posisinya kerja di orang lain, belum menduduki jabatan tertentu, masih baru, itu juga disegani oleh bosnya gitu ya, atasannya gitu. Terus orang ini juga tipikal disiplin ya, disiplin waktu. Terus orangnya juga cerdas, orangnya cerdik, orangnya selalu bahagia ya orang ini ya. Terus orang ini tipikal juga berkarismatik, orangnya sangat setia dengan pasangannya. Terus orangnya ini selalu memberi kejutan terhadap pasangannya. Terus orangnya tipikal orang yang sangat sabar sekali, tipikal orang juga sangat jujur. Kalau dilihat di kartu ini yang sesuai dengan prediksi tarot yaitu Sio Naga. Ya, ini adalah Sio Naga yang benar-benar bejo, benar-benar beruntung, benar-benar bahagia karena di akhir bulan April tahun 2023 ini akan mendapatkan uang kaget. Uang kaget ini bisa saja berasal dari mertuanya, orang tuanya, atau bisa jadi berasal dari saudaranya, bisnisnya tiba-tiba banyak orderan, atau bisa jadi dia lupa menaruh uang gitu ya, apalagi pas butuh tiba-tiba uang yang lupa tersebut ketemu, itu bisa jadi. Atau bisa jadi menang lotre, menang undian, mendapat hadiah, giveaway, atau bisa jadi dapat uang itu dari bos Anda, dapat THR dari situ dan sebagainya ya. Itu adalah
readingan kami di antara 12 CEO yang akan mendapatkan uang kaget, dana kaget, duit kaget di akhir April tahun 2023. Apakah di luar CEO ini akan mendapatkan uang kaget, Mas, di akhir bulan April tahun 2023? Bisa jadi ya. Tapi kalau dilihat di kartu ini, yang paling peluangnya sangat besar sekali untuk mendapatkan uang kaget, duit kaget, dana kaget di akhir bulan April tahun 2023 ini, yaitu CEO babi, CEO kuda, CEO ular, dan CEO naga ya. Selamat bagi kalian yang mendapatkan uang kaget, duit kaget, dana kaget ya. Syukuri baik itu uang yang didapat itu kecil, sedang, mau besar. Apalagi kalau besar ya, syukuri juga beramal ya. Demikian readingan tarot kami, semoga resonate dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, dan share. Anda berkenan, Anda bisa gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian readingan tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses. Amin.